Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo, selamat datang di channel saya, Anto Wahyu Atmojo. Gimana kabarnya hari ini, teman-teman? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, pada video kali ini saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual lagi. Kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan menuju ke arah utara, kemudian belok ke arah timur gitu ya. Nah, kali ini saya pengen ngajak teman-teman untuk jalan-jalan ke salah satu dusun yang sangat tinggi. Nah, ini adalah salah satu dusun yang tertinggi yang ada di kaki Gunung Merapi, yaitu Dusun Stabelan yang ada di daerah Boyolali. Dusun Stabelan merupakan salah satu dusun yang terdekat dengan puncak Merapi, yaitu berjarak sekitar 3,5 km saja, sehingga masuk ke dalam kawasan rawan bencana atau KRB Merapi. Dusun Stabelan terletak di Desa Telogolele, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Oke teman-teman, sambil menikmati perjalanan saya akan menceritakan sedikit tentang asal muasal kenapa kok dusun itu disebut dengan Stabelan. Nah, adapun asal mula nama Stabelan terdapat dua versi menurut para sesepuh yang ada di sana. Di antaranya ada cerita yang menyebutkan jika Stabelan berasal dari dua kata, yaitu staf yang artinya sekelompok pasukan dan belan yang merupakan bagian dari kata Belanda. Jadi dusun itu pada waktu perang Diponegoro katanya merupakan tempat singgah atau markas dari tentara Belanda. Bahkan diyakini jika lokasi yang menjadi markas pasukan Belanda tersebut masih ada sampai sekarang, meskipun sudah dialihfungsikan sebagai lahan pertanian. Sedangkan versi lain ada yang menyebutkan jika Stabelan bermakna gudang kopi yang ada pada masa penjajahan Belanda. Karena di daerah dusun Stabelan ini dulunya emang terdapat banyak sekali perkebunan kopi ya, yang pada tahun 2010 itu terkena erupsi Merapi. Jadi banyak sekali perkebunan kopi yang rusak begitu. Namun sekarang lambat laun sudah mulai ditanami kembali. Oke, langsung saja ikuti perjalanannya ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di Jalan Sleko. Jalan Sleko yang mau menuju ke atas ya, ke arah Gunung Merapi. Ya, Gunung Merapinya ada di sebelah sana. Oke, saat ini saya sudah sampai di daerah Dukun, Kabupaten Magelang. Jadi ini pusat kecamatan Dukun, teman-teman. Nah, di sini ada Polsek Dukun. Terus ada tentara. Apa sih? Koramil ya. Koramil Dukun. Nah, kalau di sini itu jalanannya lumayan ramai sebenarnya, cuman kok belum dicor gitu ya, masih jalanan aspal yang kadang tuh rusak gitu. Sampai di Pasar Talun.
Biasanya kalau pas hari pasaran gitu, di sini sampai macet banget. Jalannya agak bergelombang. Ada. Tuh, mbah-mbah main nyebrang aja. Nah, ini jembatannya baru ini. Ya, ini jembatan lama, terus yang sebelahnya itu jembatan baru. Di depan itu Gunung Merbabu, teman-teman. Jadi sebelah kanan itu Gunung Merapi. Nah, ini kalau belok kanan, ini menuju ke arah pos pantau Gunung Merapi Babatan. Pasar Soko. Ini pusat sayur-sayuran. Nah, di pertigaan ini kita ambil yang lurus. Kalau ke kiri itu ke arah Telatar. Telatar Sawangan. Kita ambil yang lurus menuju ke Stabilan. Nah, di daerah sini ada candi juga sih, candi apa ya, Buddha atau Hindu gitu ya. Namanya itu Candi Asu. Coba kalau misalnya memungkinkan, kita akan mampir sebentar. Cuman jalannya itu saya sudah agak-agak lupa ya. Kayaknya yang belok yang sini kayaknya. Pokoknya candinya itu ada di sebelah kanan. Oh, ini candi itu. Benar, ada di sini. Nah, ini teman-teman, ini namanya Candi Asu. Candinya kecil sih. Nah, ini Candi Asu. Enggak terlalu besar, cuman ya segini. Oke, teman-teman, dari kawasan Candi Asu kita akan lanjut menuju ke Padukuhan Stabilan yang ada di lereng Merapi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya sebenarnya juga belum pernah ya ke Stabilan. Kita coba bagaimana rute-rutenya nanti. Kita ikutin aja Google Map. Cuaca hari ini agak sedikit mendung ternyata. Karena tadi malam itu hujan deras di daerah Jogja. Dan Merapinya tuh lihat, baru ngeluarin asap tuh. Kalau di depan tuh di depan tuh Gunung Merbabu. Dingin. Udaranya dingin banget, teman-teman. Sejuk. Sekarang ini udah pukul 8 kira-kira. Dan mataharinya itu nggak kelihatan, jadi agak mendung gitu. Tapi lihat tuh, Gunung Merapinya gede banget. Sebenarnya lewat jalur Ketep itu bisa ya, yang jalan Selo itu. Tapi saya kemarin barusan dari sana, jadi pengen nyobain jalur yang ini, yang jalur alternatif menuju ke Selo.
Mudah-mudahan tanjakannya nggak terlalu curam sih. Nah, ini udah nanjak juga tapi masih landai. Ada pohon yang gede banget nih. Wah, ini bangunan masjid. Bagus banget. Merapinya. Sampai dengan saat ini saya belum menemukan persabangan ya, jadi saya masih ngikutin jalan ini. Wah, ini ada turunan. Saya itu paling takut kalau ada turunan kayak gini. Takutnya nanti kalau langsung nanjak ekstrim. Udah jalannya mulai rusak. Wah, tanjakan ekstrim. Waduh. Jadi setelah saya cek Google Map, ternyata di sini gak ada sinyal, susah sinyal. Aduh, gawat nih. Kita akan coba ikutin aja jalan ini, teman-teman. Coba kalau di sini ada enggak ya sinyal. Jalannya menanjak dan ada polisi tidurnya. Mulai banyak truk-truk angkutan material. Bismillah. Wow, gunung merbabunya kelihatan jelas banget. Apik banget, rek. Thank you.
juga jalannya menurun. Dan pasti yang di ujung sana akan menanjak. Aduh, mudah-mudahan nggak terlalu ekstrim ya tanjakannya. Enggak, Pak. Wah, ada jembatan gantung. Desa Trogolele. Enggak. Bagus banget, subhanallah. Kita akan naik terus teman-teman menuju ke Gapura Dusun Padukuhan Stabelan. Wah, jalannya udah berubah jadi cor-coran. Akhirnya sampai juga. Run. Alhamdulillah sudah sampai teman-teman, sampai di ini Gapura Padukuhan Stabelan, itu Gunung Merapinya. Keren. Nah teman-teman, ini saya sudah sampai di Padukuhan Stabelan, padukuhan yang tertinggi yang ada di Boyolali kalau menurut cerita-cerita ya. Nah ini adalah gapuranya, terus ini tuh Gunung Merapi, besar banget ya, deket banget. Nah kalau kita naik ke atas, ke atas terus, itu nanti di sana ada kopi Stabelan ya yang terkenal. Terus itu di sebelah sana ada Gunung Merbabu, gede banget, nggak pernah saya lihat sedekat ini. Keren lah pokoknya, recommended. Ditemani dengan lagu Ambiar. Dan ini saat ini nggak begitu panas ya, tapi juga nggak mendung gitu, jadi enak gitu suasananya. Dan walaupun di lereng Merapi ini juga nggak terlalu dingin-dingin banget nih sekarang cuacanya. Teman-teman, dari Gapura Padukuhan Stabelan kita akan coba naik lagi ya, mumpung cuacanya lagi bagus nih, lagi cerah, keren. Kita akan mendekati Gunung Merapi.
Stabelan. Keren. Kayaknya udah habis deh. Maunya naik terus. Udah habis. Sekarang kita turun lagi saja. Kayaknya udah habis.